Kata Imam Al-Ghazali, sifat seorang murabbi, dia mesti menasihati. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Allah didik Nabi, Allah sering nasihat Nabi. Dan Allah tidak jemu menegur Nabi. Tidak jemu. Tidaklah kerana sayang, Allah tidak tegur dia. Ada masa tegurannya keras. Ada masanya. Berapa kali Allah pernah tegur Nabi? Beberapa kali. Teguran yang agak keras. Pertama, kata ulama, Nabi pernah ditegur kerana kes dia lupa sebut insya-Allah. Teruk kena. Allah didik dia betul. Apa puncanya? Puncanya, satu hari kaum Quraisy mereka hantar dua orang diplomat, An-Nadhir bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'is, pergi ke Madinah jumpa dengan pendeta Yahudi untuk nak buat survey, kaji selidik. Betul tak Muhammad ni Nabi yang original? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia sekarang daripada Mekah, dia sudah masuk Madinah. Kita tak nak you di Madinah jadi huara macam kami dulu. Cik, dia nak buat provoke lah. Jadi dia jumpa dengan pendeta. Apa tanda-tanda, indikator orang tu kalau betul dia Nabi yang ori? Jadi kata orang pendeta Yahudi ni beginilah. Kalau nak tahu dia tu Nabi betul ataupun tidak, entah tanya kepada dia tiga soalan. Kalau dia boleh jawab, confirm dia Nabi. Kalau tidak, tak payah. Dia declare saja. Pertama, tanyakan dia tentang pemuda-pemuda yang zaman dulu telah bermusafir lalu mereka tidur dalam gua. Kalau itu dia tak tahu, dia bukan Nabi. Yang kedua, ente tanya pada dia tentang seorang pengembara yang telah sampai ke timur dan di barat dan dia menjadi pemerintah yang agung. Siapakah dia? Zulkarnain. Tanya, dia kenal ataupun tidak? Yang ketiga, tanyakan dia tentang ruh. Kalau dia boleh jawab tiga kali ni, confirm. Kalau tidak, dia claimant sajalah. Dia orang yang claim saja. Jadi, putusan Quraisy ni pun, lepas dapat tiga soalan, jumpa dengan Nabi kita. Muhammad, kita orang daripada jauh. Datang hari ni nak buat gini-gini ni. Minta maaf nak tanya tiga soalan. Boleh jawab ataupun tidak. Nabi kata beginilah. Saya sibuk sangat hari ni. Ramai tu nak jumpa. Soalan awak, saya jawab esok boleh? Saya jawab hari esok. Okeylah. Yahudi ni pun balik. Hari esok, Yahudi datang. Nabi masa tu tengok wahyu tak ada. Nabi kata ginilah, awak punya soalan tiga pasal Zulkarnain apa semua ni. Sebab Nabi ni prinsip dia, walaupun dia tahu sipi-sipi dia tak jawab. Dia mesti nak wahyu. Dia kata esoklah datang. Okey, Yahudi ni balik. Berhari-hari Yahudi datang, Nabi tak boleh jawab dengan tepat sebab wahyu tidak turun. Ketika itu orang sudah mula mencemooh Nabi. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dah mula mengutuk. Nabi dah malu ketika itu. Setengah riwayat menyebut 15 hari wahyu tidak turun, start daripada hari dia berjanji nak jawab hari esok itu. Hari ke-15 barulah datang Jibril alaihissalam. Tetapi Jibril datang tidak menjawab tiga soalan. Tapi Jibril bawakan satu ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Wahai Muhammad, mu jangan beritahu kepada orang saya akan buat begitu dan begini pada hari esok, illa ayyasha Allah, kecuali ucapkanlah insya-Allah. Allah tegur. Benda kecil je tapi masuk dalam Quran. Allah didik Nabi. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Dan kata Allah Taala, ingatlah, setersebutlah nama Tuhanmu kalau kamu lupa. Dan katakanlah mudah-mudahan Allah memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih terang. Surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Sebab itu benda ni kecil bagi kita. Tapi Allah Ta'ala nak didik Nabi, tarbiah dia, benda kecil ini mesti ditegur. Mesti ditegur. Lalu Nabi mengambil pelajaran. Sebab itu insya-Allah, don't play-play. Kena ucapkan. Mesti didik diri kita dan orang sekeliling kita mengucapkan insya-Allah. Pernah Nabi bercerita, kata Abu Hurairah, Nabi bercerita pasal Nabi Sulaiman.
Kata Nabi, satu hari Nabi Sulaiman bertitah. Qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna lailata bi mi'ati imra'atin talidu kulla imra'atin ulaman yuqatilu fi sabilillah. Kata Nabi, Nabi Sulaiman pernah bertitah, malam ni aku akan menggilirkan 100 orang isteriku. Menggilir ni maknanya mengadakan hubungan suami isteri, 100 isteri pada malam itu. Habis ni yang kedua, kedua ketiga, 100 orang. Dan kata Nabi Sulaiman, aku akan pastikan semua isteri aku mengandung malam ini, supaya anak yang dilahirkan itu aku nak buatkan mereka ni jadi tentera berjihad di jalan Allah. Faqala lahul malak, datang malaikat cuik Nabi Sulaiman. Ampun tuanku, qul insyaallah. Tuanku, jangan lupa sebut insyaallah. Sekejap. Aku tengah cakap, jangan kacau. Dia cakap lagi. Malaikat tegur lagi. Jangan lupa insyaallah. Falam yakun wa nasiya. Maka kata Nabi, akhirnya Nabi Sulaiman lupa menyebut insyaallah dan dia tak ucapkan langsung. Fa atafa bihinna wa lam talib minhunna illa imra'atun nisfa insanin. Malam itu Nabi Sulaiman dengan penuh kegagahan, dia telah bersamu dengan 100 orang isterinya. Tetapi ternyata isterinya tidak ada yang hamil. Kecuali kata Nabi, illa imra'atun, hanya satu orang isteri saja yang jadi malam itu mengandung. Tetapi anaknya pula nisfa insanin, tidak sempurna, separuh manusia. Kenapa anaknya ni jadi separuh dan siapakah anaknya ni? Ni lain tahunlah kita cerita, panjang pula ceritanya ya. Maka kata Nabi, lau qala insya-Allah lam yahnas wa kana arja li hajati. Nabi kata, kalaulah malam tu Nabi Sulaiman sebut insya-Allah saja, nescaya dia dapat 100 anak. Okey, tak sebut insya-Allah saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bila Nabi kita menyedari kesilapan dia ini, dia pun mohon ampun kepada Allah. Sebab pada tu dia memang tak jemu dan tidak lekang mulutnya menyebut insya-Allah. Walaupun benda-benda yang ringan-ringan pun dia insya-Allah juga. Sebab itu tuan-tuan jangan pandang remeh insya-Allah. Apa juga kita berjanji walaupun benda-benda simple. Contoh lepas jamah kan kita kena roti canai, lama tak kena roti canai, banjir telur goyang. Oh berehlah. Berehlah. Mana boleh berehlah. Insya-Allah kalau dapat kebenaran dari Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan kat rumah, tahan saja nak keluar tak bagi. Dia bukan tak bagi, takut kolesterol. Banyak minum manis hari ni, marah dia. Termasuklah kalau kita orang politik, nak janji dengan rakyat, kawasan, janji dengan siapa-siapa, insya-Allah. Nak manifesto, insya-Allah. Mana kalau tak buat pun Tuhan tak marah. Sebab awak gantungkan pada Allah. Cuma masalah kita orang Melayu ni pula duduk main insya-Allah ini. Confirm tak nak pergi, insya-Allah juga. Janganlah, itu menipu namanya. Cakap je tak leki. Contoh, minggu depan anak saya kahwin. Minta datanglah ini anak sulung ni. Kita pun fikir minggu depan, aduh dengan geng kat Tol Gombok nak rentas negeri. Aduh. Hai, berat ni. Memang kata tak nak pergi dah, tapi sebab nak ambil hati, lip service, insya-Allah datang. Orang tu pun beragaplah kita datang. Terus terang sajalah, oh minggu depan, minta maaf kawan tak boleh datang. Minta maaf musim-musim begini, paham-paham sudah lah. Mungkin dia kecil hati, kita tak datang. Tapi, tuan-tuan, masuk dalam poket dia tu dalam RM5-60. Senyum semula, tak ada masalah. Dia, ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dah lah tak datang sedekah, pemalas memang orang sumpah. Tapi jangan jual insya-Allah kalau confirm tak boleh. Tapi kalau 50-50 boleh ha. Jangan contoh minggu depan anak saudara kau kahwin minggu sini, jemput datang. Alah kita ni pula sebersalah. Isteri kita punya anak saudara pun kahwin juga. Tapi dia punya jarak tu on the way. Jadi kita 50-50. Kita cakap ginilah. Kawan pun hari tu ada majlis. Kalau sempat kau singgah insya-Allah. Mana memang kita rasa akan singgah kalau ada keizinan Allah. Nah, itu tak ada masalah. Jadi dapat teguran daripada Allah. Yang kedua, Nabi SAW